kita dah sampai dah. Nak ambil motor. Bengkel dia. Okay, dah sampai dah. Okay, kita ambil motor. Okay, assalamualaikum. So, itulah. Aku pun dah beli dah motor KTM Duke 200 V2 punya. Tahun 2022 lah. So, anda boleh tengok lah. Tengok dia punya depan ni macam mana. Tu ayah dia, tepi dia, dia punya side tepi dia, belakang dia, ha, macam tu. Exhaust dia kat bawah tu lah. Exhaust macam ni je. Biasa punya exhaust lah. Exhaust standard. Tak punya bising ni bagus lah sebenarnya untuk environment tu, semua tu bunyi bising tu kan. Okay je lah. And then aku suka dia punya design lah, daripada tepi ni kan. Design dia, design dia, awak tengok rasa macam nampak beast lah. Memang rasa, entahlah, rasa tengok tu berkenan tu macam, ish, ni kena ada ni motor ni. Memang kena ada satu lah nak cerita. Yang version 1 tu aku tak berapa minat. Tengok version 2, huish, tengok terus rasa melekat kat hati dah. Itulah aku. Before this aku main skuter. So first time jugalah pakai motor clutch ni kan. First time jugalah pakai clutch. So bila pakai clutch ni, orang yang skuter pelik sikit lah. Tapi bagi aku tak susah, sebab aku memang pakai kereta manual. So bila pakai kereta manual, tak ada masalah. Konsep dia sama sahaja, senang. Macam konsep dia apply dekat tangan, yang kereta manual tu apply dekat kaki. Betul. So lebih kurang macam tu lah. Nak cerita panjang pun, rasanya yang tu part tu rasanya korang rasanya dah pandai lah eh. Okay, so motor ni horsepower dia 26 horsepower. Menguh aku ni. So dia ada 6 speed lah dia punya transmission tu. Ni sprocket dia. Sprocket aku tak tahu apa. Main beli kan, tak tahu sangat benda bawa motor clutch ni. Tapi itulah, korang yang ada tu boleh komen lah kan. Benda ni bagi aku, motor ni memang ringan. Memang sangat ringan untuk bawa ciluk-ciluk kan. Okey sangat. Dan aku punya height seat aku, sitting position aku memang betul-betul ngam lah. Bagi aku, kalau orang tinggi dalam 170 dalam ke atas tu, bagi aku okey, ngam, cantik. And then dia punya digital LCD ni bagi aku okey lah. Aku rasa boleh, dia boleh improve lagi lah. Kasih lagi yang cun sikit, macam TFT meter ke, okey. And then bahagian belakang brake disc dia kat sini. Ni pakai ABS tu. Ni ABS ni. ABS depan belakang, ABS. Pakai Bosch punya. Depan belakang tu bosku. Right, tu pun sama. Dia punya tu ABS dia. Dia punya pakai Vibre Brembo. Kita tengok dia dekat lah. Depan dan belakang juga. Belakang pun ada. Cakap. Ini Vibre. Okay, ni pakai 17 inch lah. Cast alloy, casing punya nampak. Memang cun. Memang cun. Sangat cun. Kalau korang tengok kat sini lah. Aku tak nak sentuh sangat lah pasal spek dia semua tu. So korang boleh baca sendiri lah kan. So aku nak tengok, nak bagi korang tengok je lah daripada dekat ni. Tapi bagi aku, better korang test ride dulu dekat KTM. Kalau korang rasa nak beli, aku beli dengan harga RM14,000 cash. Aku beli kat V-Power. So okey lah kot, RM14,000 cash. So kalau harga loan lain jadi. Harga loan dalam RM15,500. Then loan boleh bagi sampai 5 tahun, 3 tahun. So aku kira-kira balik lah. Bagi aku rugi kalau beli. Bagi akulah
beli pakai macam loan. Sangat rugi. Macam bayar tu aku kira balik total RM20,000, RM19,000. Mak ayah aku cakap memang pokai RM19,000, RM18,000 bayar motor ni. Baik aku angkat RM2,500. Dah tu aku pun dah beli dan ada duit cash RM14,000, aku angkat terus lah motor ni. So motor ni maybe akan jadi aku punya daily ride lah. Aku pakai daily untuk pergi kerja. So bila pakai pergi kerja tu, faham sendiri lah. Kos tu biasalah. Aku rasa tak tahu minyak dia, consumption dia maybe okay kot. Takat ni okay lah. So bila aku tadi aku try lah. Buka jap. Okay tengok. Dia punya meter lah. Okay. Ni ada ABS on. Lepas tu info lah. Info dia aku punya tu mileage aku dalam 120 lebih baru lagi. Natural gear. And then mode dia aku tak tahu sangat nak setting macam mana ni. Minyak dia punya temperature kat sini lah. Gear apa semua, dia indicator semua. So bila yang ni, sebab dia still dah bawah 1000, apa yang aku perasan dia punya shift RPM tu dia ni kasih merah tau. Dia macam tak nak pergi lagi. Dia macam bagi kurang power. Memang kurang power. Aku rasa kena tunggu sampai 1000 punya servis baru okey. Memang baru bagi power lah. Buat masa ni memang power macam boleh pergi ni, tapi rasa boleh pergi lagi. Macam tu lah. So bagi aku motor ni sangatlah sesuai untuk aku lah. Dia tengok air tepi ni, dia sangat sesuai. Then siapa-siapa orang baru nak main motor ke apa, memang boleh sangat lah. Kalau nak downgrade bagi aku daripada PC besar tu ke PC 200 ni, tak tahulah tu atas orang masing-masing. Okay, so korang boleh tengok lah dia punya daripada video daripada sini bagaimana bagi enjin. So nanti first service kena service dekat sana lah, dealer ni. Dekat dealer dah, ataupun dekat KTM lah. Mana-mana KTM yang deal lah, dealer lah senang cerita. So dia punya ni bahasa Jerman ni, Ashton semua ni. Korang baca lah. Then aku dapat free gift untuk RM14,000 punya bayar. Dapat helmet biasa. Lepas tu baju hujan dislock. Lepas tu dia bagi satu macam KTM punya plate number ke benda ke tahu, macam tu lah. Aku tak tahulah korang dapat apa. Aku dapat yang tu je lah. Kalau aku tertinggal something ataupun tak dapat something, korang boleh bagi tahulah. Aku tak sure sangat sebab motor KTM ni bagi aku baru bagi aku lah. Aku sebelum ni aku tengok saja orang pakai kan. Tengok best juga tengok. Tapi tengok yang 200 V2 ni tak tahan ke? Memang tak tahan tu dari tahun lepas. Aku memang pakai Vario, pakai skuter. So itulah kita dia. Alright. Boleh nampak lah. Dia punya dia bentuk dia. Ngam tak ngam? Kalau ngam boleh angkat. Then nak cerita sikit dia punya tangki minyak ni besar jugalah, 13.4. Coolant pun ada kat belah sana, coolant ni sini. Belah sana coolant ni. Sini kot. Mana? Sini kot. Tapi exhaust dia aku memang rasa main standard je motor ni. Dia punya apa nama, side mirror tu, side mirror capang tapi okey lah. As long korang rasa okey, okay. Senang tukar. Dan dia punya belakang ni pun okey je lah. Boleh terima seadanya. So bagi aku harga RM14,000 tu okey lah. Berpuas hati lah untuk orang yang orang macam aku ni pakai skuter. So sangat-sangat okey. So tapi aku dapat rasa lah, siapa kalau yang motor kapcai 150 nak upgrade 200 tu, aku rasa better kau upgrade 250, upgrade terus. Ni aku punya rekomendasi lah. Kalau korang main skuter, memang aku show kan, memang aku pengguna skuter dan aku tahu, aku rasa motor ni memang sesuai untuk korang. Tok dia pelai macam bro. Weh, memang sedap. Memang sedap. Aku gerak sekejap tadi. Uish, sedap. Dia boleh pergi lah. Untuk aku dah cukup lah ni. Ada power. Memang ada power. Tapi untuk long maybe tak ada kot. Maybe lah. Aku tak tahu. Tak dapat fully pulas throttle full lagi. Sebab aku tak berani lah motor aku kot. Kan rosak apa-apa kan. Okay.
Aku rasa itu je kot daripada aku. Aku tak tahu apa yang tertinggal apa. So, terima kasih banyak-banyak lah kerana menonton aku punya channel. Alright. Okay. Thank you very much. Alright. Okay. Assalamualaikum.